Okey, baru sampai kat Stadium Selayang. Alamak, nampak big keselamatan tu. Baru sampai Stadium Selayang, nampak tu. Wih, fans Kedah tu. Hujan pun. Nampak tak? Main takraw. Tak nampak. Mana dia orang? Tu, main takraw. Sekarang ni sepatutnya anda dah boleh keluar nak shoot apa yang patut kat dalam stadium. Tapi sebab hujan, tapi tak apalah. At least kita boleh tengok line up ke apa ke kan. Kita buat benda yang kita boleh buat lah. Kan? Boss? Okay. Let's go! So macam mana preparation as a captain dan juga as a player lah? Moral kami sedikit tinggi ya selepas mendengar Kelantan baru ni. Tapi ulang macam mana pun, Kedah sebuah pasukan yang baik. Kita tak memandang mudah. Cuma fokus kami 100% dalam padang nanti, insyaAllah. Crossover dalam hujan. So bila kepala kita kena air, lepas tu kita otak kita nak kena fikir, lepas tu kita kena tengok line up ni lagi. So I nak kena buat 4 benda dalam satu masa. It's not an easy thing. Wish me luck. Abang, berat ni kan? Ni berapa kilo ni lebih kurang? Total semua ni dekat 20 lah. Oh, total 20 kg. Dia akan ke sana kemari, dia nak bawa berat, dia akan tukar-tukar position. Hanya untuk satu je tujuan utama ni, untuk apa? Minat bola, supaya dia tengok best. Wah, jadi kepada penyokong-penyokong bola sepak termasuk penyokong bola sepak tempatan. Sebab kita ada lagi orang-orang belakang tabir ni yang bekerja keras untuk anda semua, untuk korang semua tahu. Pulun Kedah pulun lah ni. Berapa agak-agak? Mungkin 3-0. Oh, 3-0 3-0. Saya rasa draw lah. Saya rasa senang. Tengok abang ni, sakit kaki pun ni nampak ni. Sakit kaki pun datang juga Stadium Selayang tau. Hujan-hujan pun. Tongkat ni lah. Bukti. Pulun Kedah pulun. 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 Malam ni agak-agak Selangor menang berapa ni? 3-0. Selangor sampai mati. Oh no. Macam dah mati dah tu tak ada semangat. Semangat sikit lagi. 1, 2, 3. Selangor sampai mati. Adik, rasa-rasa berapa Selangor dalam bilik? Selangor menang berapa? 0-0. Selangor menang 0-0. Itu seri, dek. Selangor sampai mati. Selangor sampai mati. Okey, kita ada pemain senior Pemain senior Razman Roslan, kapten pasukan Selangor dan juga pemain baru yang sedang meningkat naik. Adam Nur Azlin. Okey, kita nak buat game sikit. Aina akan tanya soalan, 3 soalan je tapi kena jawab dalam masa 5 saat. Okey, kita mula dengan yang tua dulu. Tak adalah utai. Kita mula dengan kapten dulu 3 jenis hantu yang awak tahu. Nak hantu dah lebih 5 saat. Kena kalah Tag kosong. Okey, Adam Nur Azlin. 3 negeri yang bermula dengan huruf P. Pulau Pinang, Kelis, Perak. Senang soalan ni. Senang. Okey, soalan yang kedua. 3 benda yang dibenci. Kucing, biawak, ular. Dia tak suka binatang.
Tiga aktiviti selalu buat bila dating. Main bowling, wayang, bersiap-siap. Selalu dating. Ni muka playboy eh? Eh tak ada. Patutlah senang jawab. Okey, last soalan yang terakhir. Tiga tempat di Thailand yang Razman Roslan tahu. Bangkok. Tet. Bagus-bagus. Sebab saya dia tak selalu pergi danau. Dia tak tahu. Tak tahu. Okey, Adam Nur Azri sekali dia dah menang dah, tapi tak apalah, kita nak tahu juga pasal dia kan. Namakan tiga makanan Kelantan yang awak tahu. Budu. Soalan ni semua senang, saya boleh jawab. Menangnya jatuh kepada Adam Nur Azri. Bagi yang dia menang. Bagi yang dia menang eh. Tak bubutlah game-game ni buat apa kan? Kita main bola lebih power kan? Bagi dia. Okay, thank you Captain. Dengan pemain Pemuda Harapan. Pemuda Harapan. Oh, okay. Cakap eh. 1, 2, 3. Berjaya. Lembeknya. Sekali lagi. Okay. 1, 2, 3. Red Giant.